Selamat datang ke channel Blaster Mania. Saya Sean. Okay, hari ni kita ada unboxing lagi. Apa yang ada di depan kita ni memang antara blaster ataupun model yang boleh kata paling disukai sekarang. Kenapa? Kerana ada game yang bernama Pubg. Yang benda ni memang, ataupun model ni memang dah consider dalam Pubg. Siapa yang mendapatkan model yang ni pada late game lah kita panggil, ataupun tak late game pun okey lah, tapi biasa ia berguna, lebih berguna pada keadaan late game. Memang saya tak main Pubg, tapi adalah saya tengok-tengok game-game yang orang buat review ataupun rekod secara semasa game tu kan. Biasa dalam late game tu yang nak apa winner-winner chicken dinner tu, yang nak menang tu, dia mesti ada ni. Sebab ni adalah jenis sniper ataupun blaster sniper lah. Alright, apa dia ni? Ini memang tak lain tak bukan, dan anda pasti pernah dengar nama company dia baru-baru ini. Ni dia, Chang. Alright, kalau anda tak boleh baca pun, saya rasa anda dah kenal yang tulisannya ni, Gang Jiang. Okay, nama dia Gang Jiang. Okay, Gang Jiang ni adalah consider company yang baru. Dan kenapa dia popular? Kerana dia telah baru-baru ni telah mengeluarkan satu model yang bernama M24, yang memang dalam banyak-banyak blaster jenis sniper yang ada di pasaran sebelum ni, semua boleh kata tak bolehlah nak challenge dia. Kalah semua. Dia memang top lah sekarang. Cuma adalah kelemahan dia, nanti kita cerita ya. Alright, kita tengok ni. Kita tak cerita M24 hari ni. Ha, ni dia. Gang Jiang KAR98K. Ha, ni memang KAR98K lah. Memang adalah antara model yang disukai ramai dalam game PUBG. Dan saya dengar kenapa Gang Jiang ni keluarkan model ni pun pasal permintaan tinggi berikutan game PUBG tu. So, kita tengoklah begitu tinggi efek daripada game yang diminati ramai ni, sampai pengeluar disebabkan reason macam tu, diorang keluarkan yang model yang ni. Okay, tak apa. Kita tengok apa yang ada kat sini. Kita keluarkan. Oops. Tiba-tiba dia nak keluar dulu, dia ingat dia hero ni. Okay, biasa yang keluar dulu tu ikan bilis. Hero kan keluar akhir-akhir. Alright, ikan bilis dah keluar. Itu dia ikan bilisnya. Allen key untuk ikat nanti dia punya boat dengan dia punya body. Ini main. Penting, cermin mata keselamatan. Pastikan anda memakai cermin mata keselamatan sepanjang permainan dan dalam padang permainan. Alright. Okay, ada scoop sama juga dengan M24. Memang boleh zoom-zoom sikit, tapi anda tahulah gel blaster kan ringan, gel bow kan ringan. So, walaupun anda boleh nampak jauh, memang boleh nampak jauh, tapi gel bow tu takkanlah terbang sejauh itu. Alright. Okay, yang ni apa? Tiba-tiba ada ni. Tak apa, nanti kita tengok magazine. Ni dia punya bipod. Bukan tripod lagi, selalu saya cakap tripod. Okay, ni dia ada bagi free yang ni. Anda kan semua suka benda ni. Adalah muncung, tirus apa benda panggil, muncung yang letak kat atas botol. Anda boleh tuang gel ball. Okay, yang ni dia ada bagi free gift, ada bagi sling. Okay, ini kita letak dalam ni. Okay, dan blasternya. Jeng-jeng-jeng. Okay, ini dia punya body, boat. Dan ni boat. Ini dia punya body. Sekejap lah. Cari item yang... Okay. Jatuh dah. Okay, ni ada screw 4 biji. Ada 2 lagi dalam ni. Okay. Letak dulu, nanti kita pasang. Ni masukkan balik. Ada user menu, bolehlah tengok-tengok sikit. Sebelah saja, tak susah. Alright, kotak seperti biasa, letak tepi. Okay, dapatkan barang-barang kembali. Okay, KAR98 ataupun 98K. Ada 1 piece, 2 piece, 3, 4, 5. Consider 6 piece kesemuanya.
tak termasuk bipod lah ha. Kita pasang dulu. Kita try pasang eh. Cara pasang sama seperti biasa, masukkan daripada atas. Clip saja, masukkan dia macam ni saja. Tolak ni sikit. Okey, kepingan ini di atas sini. Ha, sepatutnya juga sama. Ni dah longgar lah tu. Okey, selepas pasang macam ni, dia ada 4 lubang skru. Masukkan skru. Macam mengajar memasak pula. Pertama, masukkan garam. Masukkan minyak dulu. Dan masukkan minyak, masukkan garam. Dan masukkan garam, masukkan garlic. Garlic tu panggil apa? Garlic panggil apa? Tiba-tiba tak terfikir pula. Ketat ni. Garlic panggil apa? Bawang putih ya? Ya, bawang putih. Kalau memasak tu macam tu lah. Masukkan minyak. Masukkan garam. Lepas tu masukkan bawang putih. Selepas dia beraroma dan kekuning-kuningan ataupun keperang-perangan, masukkan daging ke apa ke, masukkanlah. Dan macam rancangan memasak. Alright. So samalah, masukkan skru dan ikat untuk ketatkan keempat-empat skru dia. Nanti saya kena complain pula. Hey Sean, you pergi ajar masak lah, senang. Buatlah rancangan masak. Ini kenapa ketat dah. Okay. Longgar pula. Yep. Skru ni mungkin ada masalah sikit. Saya tak tahu dia punya trick ke apa. Tapi memang dah cukup ketat lah. Kalau yang M24 ini memang kena tekan sikit, baru anda putar. Kalau tak, anda putar biasa, dia macam longgar je. Kena tekan sikit baru putar. Ini pun saya rasa sama lah. Alright, apa? Kita pasangkan scope dulu untuk nampakkan lebih bergaya seperti sniper. Hari ini agak gembira kerana ada dua model baru sampai. Satu tu memang yang AK, RX AK, dan yang ini. Okay, magazine masukkan seperti biasa. Ini kita letak tepi. Alright, siap. Ini dia. So, KAR98K ataupun KAR98K daripada penat. Sorry. Daripada pengeluar Ganjang. Kita panggil GJ sajalah. Alright, kiri kanan. Ni memang bolt action, tarik seperti biasa. Kena hujung ni kena masukkan balik kepada kedudukan asal. Kalau tak, memang anda tak boleh nak tembak dia macam safe. Walaupun anda sampai ke penghujung macam ni, anda tak turunkan dia pun memang tak boleh turunkan dia. Okay, mengikut pengeluar, dia memang sama dengan M24, iaitu spring. Sekarang original spring dalam ni 1.1. So nanti kita akan test FPS dia. Okay, memang rasa relax lah. Artinya tak adalah rintangan sangat. Sebab 1.1 saja kan. Alright. So, tu dia. Dia ada tempat untuk ikat sling kat sini dengan sini. Ini boleh letak lampu ke apa benda lah yang anda nak letak. Laser ke, scope ke, lampu ke. Dan atas ni ada rear. Bawah ni pun ada. Ni untuk bipod lah ni. Macam ni. Okay. Depan depan dia boleh letak silencer kalau anda ada silencer ni. Okey, sebelah sini. Cuma satulah. Memang saya dah tertunggu-tunggu lama untuk model yang ni. Cuma satu sajalah saya rasa kekurangan lah pada Ganjang kali ni untuk KR98K ni. Selepas kita tengok yang M24 consider ok, cantik, kita cerita finishing dia je. Ok, untuk KR yang ni, finishing kayu ni nampak, walaupun licin, ya licin, tapi dia tak macam yang sebelum ini. Sebelum ni dia macam spray punya. Yang ni dia printing plastik. Memang body plastik. Sama juga dengan M24 tu, printing juga. No, itu plastik juga. Tapi dia punya, panggil apa ni, dia punya design ataupun garisan-garisan dia, ini macam plastik sangat lah. Dia fake.
tak nampak macam ada dia lah pula. Kalau yang yang M24 tu dia kan color brown, so nampak lagi cantik lah daripada yang ni. Walaupun yes, kalau nampak dari jauh dia ada garisan-garisan kayu ni kan, alu-alu ni memang nampak cantik lah. Tapi kalau anda tengok secara dekat, dia macam macam plastik murah lah kita kata. Plastik murahan. Sorry ya Gang Jiang, saya cakap apa yang patut saja. Okay, dan belakang ni pun macam tak begitu menarik lah. Kalau yang M24 kan dia ada boleh extender kan, anda pusing-pusing sini dia keluar. Walaupun ya KR98 memang tak patut extend pun, tapi bagilah kualiti okey sikit ya. Tahu lah kenapa. Okay, jom kita test FPS dia pula. Nanti Gang Jiang dia marah saya. Alright, sebelum kita test FPS, kita bagi anda tengok secara dekat. Alright, so sini boleh letak silencer kalau anda nak panjangkan dia. Nampak ini dia punya design ataupun ni plastik, tapi dia punya panggil apa ni? Urat. Wah, urat. Urat kayu. Artinya design urat kayu macam tak cantik lah. Fake. Macam plastik. Plastik betul lah. Plastik murahan lah. Bukan plastik biasa. Plastik murahan. Kesian ayat murahan. Hey, kalau lah kata perempuan murahan. Sorry ya. Alright. So. Ni dia. Boot. So tarik dia macam ni. Tarik saja. Tak boleh tekan. Kalau macam ni tak boleh trigger. Masukkan hujung pun tak boleh. Sehingga anda turunkan dia balik. Baru boleh. Okay. Release mag. Buttonnya ni. Tekan saja, boleh tarik mag ni keluar. Okay. Ni lubang 4. 1, 2, 3. Dan hujung ni 4. Untuk ikatkan body dia. Okay. Ni ada reel. Okay, siap. Ini dia. Kita keluarkan magazine, masukkan gearbox. Gearbox 7-8mm. So, gearbox 7-8mm. Ini bukan gunakan BB. Masukkan di sini. Boleh masuk around dalam berapa? 60 biji kot. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So sebelum tu, ni memang gearbox. Kalau anda tekan, dia memang pecah. Ya, walaupun dia liat sikit. Dah pecah dah ni. Nampak? Okay. Dan tips untuk magazine sama seperti sebelum ni. Anda kena tekan yang ni. Ini manual lah dia. Kena tekan sehingga dia lompat. Nampak? Toing, toing. Dia lompat macam ni. Baru anda masukkan ke dalam blaster anda. Kalau tak, dia susah nak keluar. Dah masukkan macam ni. Okay. So anda tariklah bolt ni sehingga dia ada. Alright, sudah. Chrono. Sediakan chrono. Chrono dah ready. Jom kita test. Okay, 227. Boleh tahan 227? Betul ke 1.1? Dua, dua, tujuh juga. Konsisten nampak. Try lagi. 1.96. Tiba-tiba rendah. Teruskan, teruskan. 2.08. Bolehlah dapat 200. Consider dah best lah. 2.08 juga. Ui dah hang. Tak marah. Hang. Okay. Chrono dah hang. Besar lah. Chrono baru hang. Teruskan. Okay. 1.99. 1.99. Dua, satu, satu. Dua, kosong, lima. Dua lagi lah. Kita last two.
208. Alright, last one. 209. Alright, so secara rumusan dapat dalam 200 lah. Ikutkan dari pengeluar Spring 1.1 sama macam M24. Tapi tak sure sebelum saya buka. Dan yes, dia punya bolt ni, artinya part yang ni, sama macam M24. Sama size, sebiji samalah. Sebiji sama. Artinya anda boleh guna untuk M24 dan boleh guna untuk KR98 yang ni. Dua-dua boleh pakai sebab dia pakai part yang sama. Dan sekarang memang dah ada metal. Artinya bot tu metal. Cuma harga dia tinggilah. Memang tinggilah. Mungkin ada alternatifnya selepas ini. Ada lagi banyak aftermarket punya pengeluar yang mengeluarkan part metal tu. Sekarang tak ada. That's why mungkin harga dia mahal. Monopoly. Kalau dah ada lebih daripada seorang seller ataupun pengeluar tu, mungkin harga dia akan adjust baliklah, rendah sikit. Tunggukanlah, harapkan adalah berita baik. Kalau sekarang memang harga dia mahal lah. Mahal daripada blaster ni, at least macam beli dua blaster. Untuk boat saja ya, metal boat. Tapi kalau metal boat memang bolehlah anda masukkan spring yang lebih besar dan mendapatkan kuasa tembakan yang lebih tinggi. Okay. Apa lagi ya? Yes. Dia punya hop up. Saya tengok sikit hop up dia sesuai tak. Okay, ini adalah hop up untuk M24. Tengok dia tuliskan DSM24. Saya try masukkan. Sesuai ke tak? Oh, tak boleh. Tak boleh sebab dia punya muzzle ni dia kecil. Ini besar, nampak? Dia tak muat. Kalau M24 punya ni besar, so dia boleh pakai. Ini memang kecil, kena ada hop up cards. Cards pula. Pandailah pengeluar ni. So dengan macam tu, bolehlah dia jual hop up sekali. Tak boleh guna untuk dua-dua belah. Okay, kepada siapa yang belum subscribe kepada channel kami, sila subscribe sekarang dengan tekan button subscribe di sini. So selepas anda subscribe, anda tidak akan ketinggalan segala info ataupun update-update daripada kami di channel kami ni. So apa lagi yang nak saya cakap untuk review kali ni ya? Kepuasan tu tidak sepuas seperti RX AK sebelum ini kerana body dia tak berapa cantik. Okay, yes, review ataupun saya bagi markah, rating. Kalau 10 markah tu antara markah yang tertinggi, saya bagi yang ni dalam performance okay, bentuk okay, cuma dia punya body finishing ni tak berapa cantik lah, mungkin kena respray. So, saya bagi dalam 7 markah lah. Sebab display pula. Sebab sniper daripada Gang Jiang ni memang consider performance best. So dia menang dari segi performance. Kalau segi rupa, dia markah ditolak di situ lah. So saya bagi 7 markah. Alright. Itu sajalah. Harap Gang Jiang tak nampak lah video saya ni, dan anda janganlah share pada Gang Jiang ya. Nanti dia nampak nama saya, dia tak jual pada saya pula. Engkau ni jatuhkanlah barang saya ni. Bagi review teruk-teruk. Okay, itu sajalah. Dah berpanjang trailer lah ni. Okay, sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye.